Ya, mereka sudah siap, Bu Putu, sudah mempersiapkan diri. Jadi sambil menunggu layangan kreasi di udara turun, jadi mereka mempersiapkan diri. Jadi layangan ini sangat panjang, Bu Putu, dari 95 sampai 100 meter. Ada 4 yang akan terbang, 3 dengan jumbo size, 1 dengan small size. Jadi ada 4 yang akan terbang. Tadi kami agak pisahkan, Bu Putu, ya, karena train kites ini membutuhkan space yang biasa, dan kemudian mereka juga bergerak dan biar tidak bersentuhan dengan layangan kreasi yang sudah terbang. Jadi kita putuskan untuk menerbangkan mereka di akhir seri. Dan angin juga sudah mulai berbus dengan bagus. Ya, ada satu layangan lagi melukat. Saya kurang tahu nomor berapa itu layangan yang mana ya. Oke, semoga tidak rusak ya layangannya. Jadi buat teman-teman fotografer, ini adalah sebuah atraksi yang menarik sekali. Train kites dari sekolah layangan atau kelompok layangan dari Lamongan, dari Surabaya, Gresik, dan Sukoharjo. Ini ada 4 layangan yang akan terbang, layangan train kites-nya. Ini akan sangat indah untuk difoto. Dan ambil angle yang bagus, karena ini layangan sangat panjang dan sangat bergerak. Ibu yang bersama anaknya, Ibu, agak menjauh, Bu. Nah, jangan dekat-dekat sana, Bu, ya. Layangannya ini akan bergerak, Bu. Dari belakang saja, Bu, lebih keren atau enggak dari paling depan. Halo. Apakah sudah aman di sana, Pak Dek? Belum, masih tunggulah satu layangan lagi, Bu. Dua layangan lagi. Sisanya itu yang di depan, apa, Pak? Sudah aman, ya. Apakah sudah aman? Ya. Mas, yang paling kanan ini, paling selatan ini, nomor piro, Mas? Baju kuning. Berapa? Kalau nah, kalau baju kuning, kita lihat ini dari Sumur. Hei, layangannya keren sekali. Inilah salah satu train kites atau lelipan mengambil tema bebek. Nah, satu lagi yang mini train kites itu dari Surabaya, yang dibuat oleh adik kita masih kelas 2 SMP. Luar biasa sekali. Ya, mungkin nomor 51 ikut silakan. Kalau sudah merasa aman, jadi yang tahu situasi di lapangan selain kami adalah teman-teman pelayan. Silakan bendera hitam untuk pelayan. Hitam juga naik, silakan. Nah, Bumbu, naganya besar sekali, pakai gelungan-gelungan Bali. Nah, Niki, kalau nggak salah nih, dari Gresik ya, ini panjang sekali. Dominasi dengan warna kuning, kita lihat. Nah, 3, 2, 1, siap-siap terbang. Ayo, Mas, tarik. Nah, waktu. Dan kain lo. Impian para fotografer. Layang-layang green kites. Baru tiga. Ya.
Lakunya pelan-pelan, kamu kemana?